8 manusia purba yang dulu hidup di bumi berdampingan dengan kita. Ada yang kepo gak nih? Pertama, yaitu Homo Neanderthal yang hidup di bumi 200 ribu tahun yang lalu. Dianggap sebagai arketipe manusia gua. Kedua, Denisova hominins. Penyebarannya diperkirakan di area Asia Tenggara, bahkan Indonesia. Ketiga, Homo erectus, manusia pertama di Afrika. Keempat, Homo rhodesiensis. Dianggap sebagai manusia purba terbaik sepanjang masa karena memiliki kondisi yang sangat terjaga. Kelima, Homo naledi yang ditemukan di Afrika Selatan. Keenam, Homo luzonensis, manusia ini pertama kali ditemukan di Filipina. Tujuh, Homo floresiensis, ditemukan di Pulau Flores dan diperkirakan mereka hidup 190 ribu tahun yang lalu. Terakhir, penghuni gua Red Deer. Nah, setelah ini ada yang tahu gak kira-kira apa ya yang membuat manusia-manusia purba ini jadi punah?